Pak D sudah bilang oper dari awal, mulai tanjakan, kemudian ternyata tanjakannya sama yang tugu urang ke Elang Jawa sebenarnya lebih panjang, tapi karena mungkin ini jalannya cor-coran lebih berat, tapi ternyata lulus. Oke. Okay. Ini ada tanjakan. Itu Pak D pernah nanti Pak D. Itu di mana itu? Ini kan lumpur Pak. Oh, yang Pak D cerita ada durinya enak itu Pak D. Iya, sudah Pak. Ini ada tanjakan sama saya. Besok lagi enggak masalah berarti enggak juga. Nek pas musim. Yang baru lulus nggak remedi. Terus makannya sop jadul ayam. Gue suka-suka. Pagi hari ini kita akan menuju ke puncak spot Riyadi lagi ya. Sepertinya spot Riyadi full cendol dawet. Yo. Asik ya, yo. Hebat. Awas. Kenapa bisa lulus? Karena dari awal tadi sudah Pak D sudah bilang oper dari awal, mulai tanjakan, kemudian ternyata tanjakannya sama yang tugu urang ke Elang Jawa sebenarnya lebih panjang, tapi karena mungkin ini jalannya cor-coran lebih berat, tapi ternyata lulus. Oke. Pi, Pak Kapolda. Semangat. Kalau ini mah udah lewat mangunan ya. Mangunan aja. Responnya luar biasa pagi ini ya. Mangunan coba lagi. Ya. Berarti sudah enggak perlu remedi. Enggak. Yo, lanjut yo. Naskah sampaikan. Gimana anak asuhnya? Wah, ini sudah lolos ini. Lolos ya. Soalnya Pak Adi udah dari awal udah bilang oper mulai tanjakan. Iya, tapi dan lebih percaya diri karena sudah ngelewatin tanjakan dari Tugurang sampai Elang Jawa. Baru kali ini lulus. Padahal udah 3 kali naik sini.
Ini keempat. Hebat. Gimana asik Andi? Sudah sampai, semangat. Selamat banget. Kita pagi hari ini cari sarapan di sup jadul Sambisari. Nah, lokasinya ini di sebelah timur persis dari Candi Sambisari. Nah, suasananya ini. Belum, masih agak lama ya Pak, bentar ya. Dari tadi masuk. Templon. Templon. Nah, kira gitu Pak. Templon. Jeruk, jeruk. Teh panas. Jeruk panas. Tambah dalam. Jeruk dua. Tipis. Ini ada tanjakan. Itu kaki apa yang di Pak Ade? Itu cuma nutup dengan bumbu Pak. Oh, yang Pak Dedek tak ada bedanya enak itu ya Pak Dedek? Iya, sudah lupa. Ini ada tanjakan. Besok lagi kalau kesalah berarti mau juga. Nek pas musim. Ya, baru lulus enggak remedi. Terus makannya sop jadul ayam. Seri gandinya sang pengasuh ada sop jadul ayam sekarang. Wah kira lakone meser piong tak kapur deh sop jadul sip.